Kapal kargo Bintang Surya. Pelayaran dari Singapura menuju Tanjung Balai Karimun terbakar di perairan Nipah. Laporkan, satu orang nakoda tewas, 17 lainnya selamat. Laporan dari Warta KPTV Biro Karimun, Aziz Maulana. Nahas, malang menimpa kapal layar motor atau KLM Bintang Surya yang terbakar di perairan Pulau Nipah pada hari Minggu 12 Juni 2022. Kapal layar motor KLM Bintang Surya yang berlayar dari Singapura tujuan Tanjung Balai Karimun ke Pulau Riau terbakar di perairan barat Pulau Nipah pada posisi 01.0632U/103.3624T. Kapal yang dinakodai oleh Abdul Jamal dengan membawa 18 orang ABK, Terang Pasir Intel Lanal Tanjung Balai Karimun Kapten Laut E.M. Amir. Kapten Amir menambahkan, begitu terdengar adanya broadcast menimpa pertolongan di Channel 16, seluruhnya pagar langsung bergerak ke posisi kapal Bintang Surya tersebut. Setiba di lokasi kejadian, kapal dan posisi sudah hangus terbakar, serta ABK sudah dievakuasi oleh takbot Maya Harbour dan merapat ke KRI LDG Street 632, papar Kapten Amir. Masih kata Amir, KRI LDG Strip 632 melakukan pertolongan terhadap ABK kapal. Terdapat satu korban tewas bernama Abu Jamal. Kondisi korban sempat kritis. Setelah dilakukan pertolongan, nakoda tidak dapat diselamatkan. Setelah dievakuasi melalui Mako Lanal Tanjung Karimun langsung dibawa ke rumah sakit di HM Sani Tanjung Balai Karimun. 17 ABK dapat diselamatkan, tandas Amir lagi. Hingga berita ini diturunkan, proses kenapa bisa terjadi kebakaran masih dilakukan penyelidikan. Pihak terkait lagi melakukan pengumpulan data sehingga akan dipublikasikan beberapa hari ke depan. Demikian laporan dari Aziz. Terima kasih. Sini ya, kuih sini ya, kurang dikuih sini ya, kuih sini ya.
Siap. Oke, tarik lagi. Tarik. Oke. Anjang tak pangkat pula eh. Dia masuk TV.